di Dapur Inovasi bersama Primavi. Dalam kesempatan kali ini kita akan memasak ikan bakar bumbu kuning. Adapun bahan-bahan yang harus disediakan adalah di sini untuk bumbu halusnya ada cabai merah, cabai rawit, kemiri, kunyit, jahe, pala, bawang merah dan juga bawang putih. Kemudian di sini juga kami sediakan serai, lengkuas, asam, tomat hijau, jeruk dan daun jeruk. Dan jangan lupa di sini ada 200 gram ikan tongkol. Dan jangan lupa untuk menumis bumbu kita menggunakan olive oil sebagai pengganti minyak goreng karena baik untuk diet. Pertama-tama kita nyalakan kompornya. Oke. Kemudian kita tuangkan olive oilnya. Terus cukupnya. Nah, ini bumbu-bumbu tadi yang sudah dihaluskan. Kita tumis di sini. Kita tumis sampai harum. Yang pertama kita masukkan adalah lengkuas, daun jeruk dan juga serai. Oke, kita tumis lagi. Kita tuangkan 200 ml air di sini. Nah, masukkan 200 ml air. Setelah kita masukkan 200 ml air ke dalam bumbu tadi, kita masukkan daging ikan tongkolnya tadi. Nah, dalam 200 gram daging ikan tongkol ini terdapat 300 kalori dan juga 40 gram protein. Jadi sangat baik untuk kalian yang masih diet yang sedang melakukan defisit kalori karena kalorinya sangat rendah, tapi dia juga ada proteinnya. Jadi kita tetap kenyang, nggak mudah lapar dan juga rasa ototnya nggak berani. Sudah terlihat sendiri, kita tambahkan ini tadi asam yang sudah dicairkan. Hanya diambil airnya saja ya. Nah, pelan-pelan kita masukkan. Oke. Kemudian kita masukkan juga jeruk nipis, kita kelas di atasnya. Nah. Kita menggunakan apinya kecil saja ya. Oke, jadi untuk kalian yang baru mulai diet, ini sangat cocok sekali karena di awal kita diet itu pertama kita melakukan yang simple dulu, masih makanan yang digoreng seperti ini, jadi tidak memerlukan banyak minyak. Kemudian kalian juga bisa mengganti minuman kalian yang biasanya suka bersoda atau manis-manis itu dengan air putih. Dalam 24 jam, 20 kilo berat badan kita memerlukan 1 liter air. So, kalau kalian berat badannya 60 kilo, bisa kalian kalikan 3 ya. Jadi per 20 kilo berat badan kita memerlukan 1 liter air. Nah, fungsi air putih sendiri di sini untuk membantu program karena dia bisa membantu membuang lemak kita melalui keringat atau urin sehingga membantu tubuh kita agar tetap terhidrasi. Oke, sekarang kita tambahkan ini di sini kita sudah ada gula. Nah, karena di sini kita pengen diet, jadi gulanya secukupnya aja ya. Dalam satu hari orang dewasa membutuhkan hanya 2,5 sendok gula, jadi nggak boleh banyak-banyak. Di sini juga ada kaldu bubuk. Tambahkan sedikitnya, kemudian garam. Nah, kita masukkan, tetap memakai api kecil ya. Setelah itu kita masukkan tomat hijau. Oke, jadi kenapa sih pentingnya kita tahu bagaimana kandungan makanan yang kita masak ini? Karena prinsipnya sendiri dalam diet yang baik itu adalah 80% nutrisi dan 20% olahraga. Jadi nutrisi yang masuk ke tubuh kita itu sangat penting sekali dalam kita menjalani program diet tersebut.
bukan hanya untuk menurunkan berat badan ya, untuk menaikkan berat badan pun kita tetap berpegang pada prinsip 80% nutrisi dan 20% olahraga. Oke, sekarang kita fighting dulu ya, biar semakin menarik. Sampai jumpa di menu sehat selanjutnya, tetap di Dapur Inovasi bersama Prihatin.